Hai hai hai, Sobat Iwas, kembali lagi dengan aku Jahe di program Heboh Banget, pasti heboh. Sosok Rosiana Silalahi mendadak jadi sorotan setelah wawancarai Richard Eliezer alias Baradae di Rutan Bareskrim Cabang Salemba. Ya, diketahui Baradae yang kini menjalani sisa hukuman dari vonis 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara pembunuhan Brigadir J, tiba-tiba hadir sebagai bintang tamu di televisi. Richard Eliezer perdana tampil di layar kaca saat diwawancarai Rosiana Silalahi di program Rosi Kompas TV pada Kamis 9 Maret 2023. Sayangnya, kehadiran Richard Eliezer itu justru menuai polemik. Lantaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK merasa Baradae melanggar perjanjian. Dalam perjanjian perlindungan yang sebelumnya telah ditandatangani Richard, dia menyatakan kesanggupan untuk tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka kepada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Ya, dilansir melalui surya.co.id dan dipantau dari akun Instagram Rosi, kini banyak diserbu warganet yang mengkritik keputusan Rosi untuk mewawancarai Baradae. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Post agar Sobat Dipost tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!